Ya, kembali lagi dengan kami. Berikut kami akan menjelaskan agar vanila bisa cepat berbunga. Selain itu, bisa tumbuh tanaman baru lagi. Jadi bisa berbunga dan punya satu lagi bibit vanili. Berikut. Jadi vanili yang sudah panjang kita tempelkan ke tanah seperti ini. Seperti ini. Setelah menempel ke turus yang baru ujungnya, itu berarti akar bawah itu sudah masuk ke tanah. Jadi kalau sudah seperti ini kita potong seperti ini. Ya, seperti ini. Ini dipotong, ini adalah calon bunga. Jadi bunga itu tidak menempel ya. Pohonnya tidak menempel ke turus agar bisa berbunga itu begini. Selanjutnya ujungnya yang tadi dipotong kita kasih sampah organik atau sampah rumah tangga. Nah, seperti ini. Ini dikasih sampah aja. Atau bisa ditambah sabut kelapa kalau ada ya. Nah, begini. Jadi kita bisa punya satu pohon vanili lagi untuk bisa tumbuh panjang. Sekaligus kita punya sulur calon buah. Jadi bunganya itu kan menggantung seperti ini. Kalau yang masih seperti ini, biarkan saja agar turun sampai menyentuh tanah dahulu. Kalau buru-buru dipotong, ini bisa jadi bunga, tapi kita kehabisan bibit. Jadi nggak punya pohon baru. Tapi akan muncul di sini. Ya, seperti ini. Yang ini biarkan saja turun ke bawah. Atau kalau ada turus yang ke atas, bisa dilepas ya dari atas. Sekiranya udah terlalu ketinggian. Nah, ini biarkan ke sini bawah. Ya. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat.